Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali bersama saya dalam ulasan Hawa 2 pagi. Apa sifat keegoan? Seorang yang begitu yakin, begitu bangga mengenai dirinya, kebolehannya, kepandaiannya dan juga kepakarannya. Dan kadang-kadang keegoan menghasilkan keyakinan yang berlebihan sehinggakan apa-apa saja walaupun tidak benar, walaupun satu pembohongan tetap akan dijadikan kebenaran. Itulah yang ingin saya perkatakan mengenai seorang manusia ini, Muhammad Sanusi Makno, yang begitu yakin dengan apa yang beliau perkatakan di depan walaun-walaun beliau. Tapi hakikatnya, kebenarannya jauh sekali melencong dengan apa yang beliau perkatakan. Beliau tidak malu, beliau tidak merasa apa-apa. Kerana apa? Beliau seorang yang ego. Pada ketika Anwar Ibrahim dia rasa nak untung dia, dia akan guna titah di raja ni habis-habisan walaupun orang lain tak dengar. Tuan-tuan dengar tak kata agung, kata tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ni dengar, dia seorang je. Tak ada siapa dengar. Video, dalam video tak ada, dalam TV tak ada, dalam surat abang tak ada. Tak ada siapa dengar, Anwar Ibrahim seorang dengar. Satu Malaysia percaya kat dia. Dia abang kata agung titah tubuh kerajaan perpaduan. Ada siapa pergi tanya agung, tuanku titah ke tuanku? Tak ada. Dan inilah seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, yang sedang diangkat tinggi untuk menjadi pemimpin kanan Malaysia pada satu hari nanti. Adakah rakyat Malaysia boleh menerima seorang pemimpin sebegini rupa? Jadi selepas itu, kerana dikatakan tidak ada satu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Bercakap sesuatu yang tidak benar dan cuba merendahkan kebolehan dan akal waras kita semua. Jom kita gempur Kedah, pastikan beliau tidak akan kembali selepas PRN nanti. Terima kasih saya untuk ulasan Hawa 2 pagi ini. Sekian, terima kasih.